Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. The nation has surrendered to the leadership of of Indonesia. God willing, the US force will be withdrawn from Indonesia. I ask the United States to reconsider the decision the United States. Presiden Jokowi mengaku belakangan ini tengah kesal dan jengkel terhadap sosok Presiden Donald Trump, selain telah membuat keputusan yang kontroversial yang disebut Presiden Jokowi mendongkolkan ini. Presiden juga mengaku kesal dengan Donald Trump untuk urusan yang bersifat lebih pribadi. Curhatan sambil setengah guyon ini diungkapkan oleh Presiden Jokowi saat membuka silaturahmi kerja nasional Ichmi di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat lalu. Pemerintah Amerika Serikat yang mengakui. Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ini sungguh sangat mengejutkan, menjengkelkan, mendongkol. Karena waktu ketemu terakhir kita di Asia ini, ngomongnya ya enak banget, senyum-senyum. Bahkan saat makan malam, kebetulan jejer dengan istri saya di sini, Presiden Trump di sini, saya di sini, ngajak ngomong istri saya terus, terus sepanjang makan malam tuh ngejak ngomong bu Jokowi gitu loh, saya juga saya liatin terus, ya rupanya tidak hanya Presiden Jokowi saja yang kesal, tapi keputusan Presiden Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota resmi Israel berbutut panjang. Banyak warga Amerika yang marah atas kebijakan politik Trump bahkan mencacinya. Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota resmi Israel dan berencana memindahkan kantor kedubes Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem well, memicu kemarahan warga Amerika. Di Hollywood, Walk of Fame bertuliskan nama Trump dirusak dan dicaci maki oleh sejumlah orang. Peristiwa ini diabadikan sejumlah pengunjung yang lewat. Beberapa warga bahkan melempar barang ke Walk of Fame Trump. Warga Amerika menilai kebijakan politik Trump tentang Yerusalem adalah kesalahan terbesarnya selama menjabat sebagai presiden. Keputusan Trump dinilai membahayakan warga Amerika di seluruh dunia. I personally think, like uh, the rest of the world does, that this was a mistake. Uh, another mistake of this president's many, many mistakes. I uh, feel that it is the worst possible decision uh, for any kind of uh, detente between Arabs and Israelis. Uh, just an and, and quite ridiculous. I think it was a, another knee jerk reaction from our president, which is uh, not very presidential. Uh, it's another example of Mr. Trump making a decision that has a negative impact on the people of the United States and the people of the world. Uh, Jerusalem is a city for all religions, and he's dividing the entire um, area. By making this decision. So again, I disagree with Mr. Trump very much. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel mendapatkan penolakan keras dari warga Amerika Serikat. Mereka menilai kebijakan politik dari Donald Trump ini sangat provokatif dan membahayakan perdamaian dunia. Rifana Pratiwi, Los Angeles, Amerika Serikat. Dunia internasional rame-rame mengutuk keputusan presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam waktu dekat negara-negara Muslim pun akan segera menentukan langkah konkret untuk menyikapi hal ini dalam pertemuan negara-negara anggota Oki. Okay. Dunia beraksi keras menanggapi langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penyelenggaran konferensi tingkat tinggi organisasi kerjasama Islam atau OKI di Istanbul pada 13 Desember akan membahas hal tersebut. Hal inilah yang diamini oleh Presiden Joko Widodo yang menyatakan akan hadir dan menggalang dukungan negara-negara Muslim untuk bersikap tegas dalam menyikapi isu ini. Saya dua hari ini banyak bertapun ke kepala negara raja di anggota-anggota OKI. Tadi malam terakhir saya ataupun Emir Qatar, Syekh Tamim, apakah semuanya nanti bisa hadir di uh, sidang majelis? Oke di Istanbul di Turki, Alhamdulillah kelihatannya semua akan hadir. Saya sendiri juga akan hadir di sana. Untuk meneguhkan kita semuanya betapa kita dukungan kita rakyat kita kepada Palestina itu tidak berubah. Aksi protes jalanan menentang keputusan Trump bergulir di mana-mana. Tidak hanya demonstrasi, tapi berbagai seruan untuk melakukan tindakan yang konkret, seperti pemboikotan produk Amerika dan Israel sampai pemutusan hubungan diplomatik juga bergema. Bahkan Turki sudah mengancam bakalan membekukan hubungan diplomatik dengan Israel jika Amerika Serikat bersikeras dengan pengakuan tersebut. Namun di tengah upaya penyatuan dunia internasional, khususnya negara-negara muslim untuk menentang sikap Presiden Trump, ada keraguan apakah negara-negara muslim bisa bersatu. Selain fakta, beberapa negara muslim berpengaruh seperti Iran, Arab Saudi, dan Qatar yang tengah berkonflik. Arab Saudi dikabarkan punya solusi sendiri terkait usia ini, mengajukan perkasa perdamaian Israel-Palestina dengan menawarkan Abu Dis, sebuah kota dekat Yerusalem Timur, untuk menjadi ibu kota Palestina. Seperti dikutip dari laman cnnindonesia.com, menurut kabar yang dilansir situs Middle East Monitor, Prakarsa itu tampak sebagai alternatif jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Apalagi hubungan antara Amerika di bawah Trump dan Kerajaan Arab Saudi diketahui tengah mesra. Budia Dipirosi, CNN Indonesia. Oke, okay. uh, di tengah harapan besar bahwa dunia internasional khususnya negara-negara Muslim untuk bersatu dan melakukan langkah konkret menentang keputusan kontroversial Presiden Trump muncul juga segenap keraguan. Apakah dunia bisa bersatu dan melakukan langkah konkret menentang kebijakan ini selain hanya mengirim pesan mengutuk, mengutuk dan mengutuk? Kami akan membahasnya malam hari ini bersama Direktur Kultural Islamik Jakarta Hussein Jafar Al -Hadar. Terima kasih Bang Hussein sudah datang. Saya pertanyaan saya langsung uh, simple tadi. Mungkinkah? Negara-negara Muslim yang nanti minggu depan akan uh, berunding dalam KTT OKI OK, itu bisa melakukan langkah yang pertama, gini: bersatu, kemudian melakukan langkah yang lebih konkret untuk melawan keputusan Donald Trump selain instead of mengutuk, mengutuk, dan mengutuk. Gitu ya, uh, jawabannya adalah sangat mungkin, dan itu sebenarnya sangat efektif. Artinya, bisa saja negara-negara Arab bersatu untuk kemudian menghabisi Israel. Anekdot di... Iran, pemimpin-pemimpin Iran biasanya memberikan anekdot bahwa jika negara Arab bisa bersatu dan mereka akan menghancurkan Israel, tidak butuh rudal dan tidak butuh uang, orang-orang Arab hanya dibutuhkan membawa secanting air dan disiramkan kepada Israel maka si Israel akan tenggelam. Kalau Arab bersatu. Kalau Arab bersatu, okay. artinya. Persatuan Arab adalah satu-satunya jalan untuk menekan Israel. Sebenarnya jika bisa mereka melakukan penekanan kepada Israel dan menghantam mundur Israel. Hmm. Tapi pertanyaannya maukah Arab melakukan itu? Nah. nah, di level ini yang yang selama ini tidak terjadi. Katakanlah ketika perang Arab Israel tahun 48, kemudian berlanjut perang Arab Israel tahun 67. Yang terjadi motifnya adalah kepentingan sektoral Arab sendiri kepentingan Yordan, kepentingan Arab ya. ya hmm. Kepentingan Yordan, kepentingan Mesir dan kepentingan Su'dia saat itu diobrak okay. abri oleh Israel maka mereka marah, terjadilah perang 67. Dan saat itu sebelum 67, Yerusalem Timur itu dikuasai Yordania, artinya mm -hmm. dikuasai Arab tapi tidak diurus karena tidak memiliki visi politik yang jauh dan tidak punya visi okay. yang bagus untuk untuk Palestina sehingga mereka menterlantarkan saja Yerusalem Timur okay. sehingga akhirnya dicaplok oleh Israel tahun 67 dipukul mundur dari Yerusalem Timur Yordan dan perang itu terjadi karena kemarahan Yordan terhadap perang sebelumnya tahun 58 ya. dan 48. Artinya okay. kemarahannya karena kepentingan pragmatis mereka. Oke, okay. untuk pemetaannya sekarang seperti apa? Itu kan tahun-tahun sebelumnya. Kalau di zaman politik kontemporer sekarang, apakah dunia Arab bisa menjadikan momentum ini untuk bisa bersatu melawan Israel bersama negara-negara muslim lainnya, ya Indonesia, Malaysia, mungkin negara-negara di Afrika? Okay. Iya, kalau kita berkaca kepada sejarahnya tadi bahwa ketika setelah terjadi perang 67 orang-orang Arab itu bersatu 4 bulan kemudian okay. menyatakan kami tidak rela sedikit pun terhadap uh, Israel tapi itu hanya berlangsung tiga bulan. Setelah itu Israel membantu pembangunan jembatan Yordania, memberikan bantuan besar-besaran terhadap Jordan dan akhirnya Jordan Jordan luluh dan sejak itu maka perhatian orang-orang Arab terhadap kemerdekaan Palestina menjadi luluh sampai tahun 85. 85 Amerika memberikan moderasi mm. memoderatori pertemuan Israel dan negara-negara Arab dan akhirnya kemudian pertemuan itu semakin menguntungkan posisi Israel dan semakin memasukkan politik adu domba Israel di dan Amerika di negara Arab dengan ya. kemudian Yordan diperbolehkan menguasai dan men, men, me, memancangkan benderanya di Masjidil Aqsa tapi ya. Palestina tidak diperbolehkan. Artinya Palestina dan negara-negara Arab khususnya Yordan diadu oleh Israel. Okay. Sehingga kemudian kondisi semakin buruk. Padahal mereka, negara-negara Arab, memiliki modal yang sangat besar. Hmm. Pertama, modal sebagai negara, sesama negara Arab. Ada yeah. modal Arabisme di antara mereka, secara Dalam, kultur, ya, itu mirip. Secara, sama. secara geografis dan kultur, mereka yeah. sama, sesama hmm. negara Arab. Artinya, mereka memiliki payung sekarang berupa liga Arab untuk melakukan penekanan terhadap Israel. Okay. Kemudian, sebagai negara Muslim, sesama identitas keagamaannya, sebagai sesama negara Muslim, hmm. mereka memiliki, seharusnya memiliki irisan simpati terhadap Palestina, sebagai sesama saudara. Muslim, ya. uh, ada payungnya juga, ada OKI ya. untuk melakukan tekanan terhadap Israel dan Amerika dalam hal ini. Dan kemudian dalam dalam logika kawasan, artinya mereka tahu bahwa keberadaan Israel di Palestina itu sangat tidak membuat nyaman stabilitas politik dan stabilitas militer di kawasan Timur Tengah secara umum. Ya. Tapi orang-orang negara-negara Arab tidak pernah berpikir itu, pikirannya, visinya hanyalah sektoral. Yang penting negaranya aman, negaranya. yang penting negaranya sejahtera, kemudian Masalah okay. selesai. Padahal selama Palestina masih dijajah okay. oleh Israel, stabilitas politik di okay. Timur Tengah akan terus terguncang. Dan peta itu masih tercermin hingga saat ini meskipun ada momentum politik yang bisa menyatukan sebenarnya. Ini mengingat seperti momentum politik yang terjadi di Indonesia satu yeah. tahun lalu bisa menyatukan misalnya kelompok-kelompok uh. Muslim gitu. Apakah ini juga bisa menjadi momentum untuk menyatukan segala diversity, perbedaan kepentingan, perbedaan politik. Paling tiga ada tiga Negara yang kalau kita tahu ada saling berkonflik satu sama lain di Jazirah Arab, Iran, hmm. Arab Saudi, dan juga Qatar yang punya konflik masing-masing yeah. gitu. Ini bisa nggak jadi momentum untuk bersatu? Sebenarnya momentum seperti ini kan sudah sering terjadi. Misalnya tahun-tahun 2015, kemudian negara-negara Arab bersatu berkomitmen untuk membantu Palestina. Tapi bantuannya hanya bantuan dana waktu itu, sekitar okay. 1 miliar dolar atau sekitar 13 triliun kalau, kalau kita rupiahkan. Tapi bantuan dana, Presiden Mahmoud Abbas menegaskan pada saat itu bahwa kebutuhan kita bukan bantuan dana. Artinya, logika yang dimainkan oleh negara-negara alaf selama ini adalah dana. logika pragmatisme. Artinya, yang penting mereka kemudian memberikan dana dan kemudian lepas tanggung jawab mereka, solidaritas mereka dianggap selesai. Padahal mereka tahu bahwa itu bukan solusi bagi Palestina. Okay. Solusi solusinya adalah pendekatan politik dan mm. pendekatan hukum, terlebih. Kondisinya adalah yang dipertaruhkan saat ini adalah Yerusalem. Okay. Kita ketahui bahwa konflik-konflik perbatasan di berbagai tempat, misalnya di Korea, itu sangat panjang hingga saat ini tidak selesai. Yeah. Padahal itu konflik perbatasan yang profan. Mm -mm. Terlebih sekarang konflik perbatasan yang sakral. Artinya di sana ada tiga agama, tiga tempat suci. Jadi Yahudi, begitu. Kristen, mm -mm. dan kemudian Islam. Artinya konfliknya ini memang sangat rumit dan sangat sensitif. Okay. Kita akan bicara mengenai langkah politik yang paling konkret yang bisa dilakukan. Ini kan kita bicara mengenai, ya, oke okay deh. Masyarakat menginginkan ada pengutukan keras terhadap uh, langkah Donald Trump Tapi kan kita tidak hanya berhenti di situ yeah. Bang Hussein Langkah-langkah konkret apa yang kemudian bisa diinisiasi Presiden Jokowi tampil ke depan paling tidak Untuk bisa ayo kita sama-sama Presiden Jokowi, Presiden Erdogan Untuk ada di KTT, OKI 13 Desember mendatang Pali, Tapi dalam prediksi Anda Apa sih hal yang paling maksimal yang bisa mereka lakukan gitu dengan kondisi geopolitik seperti ini dengan kondisi fragmentasi uh, politik ya. seperti yang terjadi di Jazirah Arab sendiri. Iya, visinya harus tadi kembali untuk melihat Yerusalem sebagai kota suci. Sehingga kemudian tumbuh solidaritas keagamaan, kemudian solidaritas kearaban ya. dan solidaritas kawasan untuk kemudian uh, menyelesaikan konflik di Yerusalem karena kalau tidak maka yang menjadi ini akan menjadi ancaman okay. dalam berbagai hal dan sangat panjang termasuk akan meningkatkan radikalisme dan terorisme apa di sih bahayanya di bang Hussein di jika memang ini betul-betul terjadi bahwa ibu kota Israel ada di Yerusalem dijawabnya di okay. uh, segmen berikutnya kami akan segera kembali usai jeda berikut ini kita akan bicara masih kita bicara mengenai skenario bagaimana kemudian melawan keputusan ini. Sebelum kita masuk ke situ apa sih sebenarnya bahaya yang paling prinsipil sebenarnya dari keputusan ini memindahkan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Yang paling prinsipil. Ada setidaknya ada beberapa bahaya. Pertama bahaya secara politik, ini akan menimbulkan instabilitas politik kawasan Timur Tengah. Artinya akan membuat uh, kawasan Timur Tengah tidak tidak aman, semakin tidak aman lebih tepatnya. Kemudian yang kedua Uh, ini membuat menjadikan adanya pergeseran konflik yang selama ini kita mengedukasi orang-orang bahwa ini bukan konflik agama, ini murni konflik politik dengan berpindahnya ibu kota Israel ke Yerusalem Timur, di mana itu adalah kota suci. Maka, kemungkinan ini akan memunculkan kemarahan okay. umat Islam. Yang karena, karena kota ya? sucinya kemudian dikuasai dan menjadi uh, medan konflik. Oleh karena okay. itu Paus Fransiskus misalnya sehari setelahnya langsung menyatakan agar uh, Trump tidak melakukan hal ini, artinya tidak memindahkan ibu kota, mm -hmm. tidak memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Jerusalem karena efeknya akan besar. Dan ketika terjadi kemarahan umat Islam maka Amerika akan memainkan stereotip bahwa ini adalah tindakan terorisme, bahwa orang-orang uh, Arab, orang-orang Islam tidak tidak memiliki visi yeah. untuk perdamaian terhadap okay. konflik Israel Palestina. Nah, ini yang yang minimal dua itu instabilitas okay. secara secara politik dan juga tentunya secara keamanan. Mm -hmm. Secara keamanan akan terjadi instabilitas dan yang okay. kedua adalah e, bisa bergesernya konflik ini dari yang semula hanya dipahami sebagai konflik politik, bahkan sekarang saja orang ada yang berpikir bahwa ini konflik agama. Mm -hmm. Bukan bukan hanya politik. Padahal ini konflik politik. Padahal ini murni konflik politik, terbukti dari orang-orang Yahudi saja sangat banyak yang mengecam e, kebijakan Israel, mm -hmm. Zionis Israel. Tapi kemudian ketika kemudian Yerusalem Timur diangkat sebagai ibu kota oleh Kebijakan Trump, maka orang akan semakin berpikir bahwa ini adalah konflik agama. Oke, okay, oke. Okay. Kalau kita bicara peta terkini, gitu misalnya di Jazirah Arab ini, kan kita menantikan dunia Islam paling tiga Negara-negara Muslim ini bersatu lewat KTT OKI nanti, tapi kati, uh, kata Anda tadi agak pesimistis melihat bagaimana peta politik terkini. Petanya seperti apa? Kalau kita bicara mengenai negara-negara di kawasan Timur Tengah, hmm. mana kira-kira yang paling tidak bisa menentang keras dan berbuat paling konkret untuk bisa? menentang Israel. Siapa yang akan menjadi leading sektornya dan negara-negara mana juga yang kemudian secara senyap quote unquote justru malah mendukung keputusan Donald Trump? Kalau kita lihat juga yeah. ada di uh, di beberapa media internasional uh, Arab Saudi sendiri mengajukan proposal untuk sebenarnya mengajukan supaya ibu kota Palestina pindah ke Abudis. Yeah. Gitu. Ini 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 apa yang bisa anda baca nih yeah. bang? Sekilas, kita walaupun kita sudah bisa membayangkan bahwa Arab Saudi pasti akan berpihak kepada kepentingan Amerika, karena Arab Saudi adalah sekutu Amerika di, di Timur Tengah, sehingga kita langsung mendapatkan uh, pesan dari Arab Saudi bahwa mereka mendukung kebijakan Trump dan menawarkan agar uh, Palestina tidak menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Artinya, kita sudah pasti tidak bisa mengharapkan kepada uh, kebijakan Arab Saudi di Timur Tengah. Karena Arab Saudi menjadi sekutu bagi Israel dan Amerika sejak lama. Kendati ada tekanan internasional seperti ini, anda, kita juga tidak bisa mengharapkan Arab Saudi. Kita tidak bisa mengharapkan kalaupun Arab Saudi akan mengeluarkan pernyataan hanya sebatas diplomasi saja. Tapi bahkan di tingkat diplomasi pun Arab Saudi tidak mengeluarkan pernyataan, bahkan mereka mendukung kebijakan Trump. Sehingga kemudian uh, dan posisi Arab Saudi padahal sentral. Sehingga Arab Saudi akan menjadi batu sandungan besar bagi kemerdekaan Palestina dan bagi penyelesaian konflik di di antara Israel dan dan Palestina. Justru Arab karena posisi, Saudi yang menjadi batu sandungan. Iya, karena ini. posisinya Arab Saudi sangat sentral di Timur Tengah sedangkan keberpihakan politiknya adalah keberpihakan kepada Israel dan dan Amerika. Okay. Oleh karena itu kalau kita melihat petanya yang paling memungkinkan adalah solidaritasnya muncul dari sekutu-sekutu uh, Iran. Iran dan sekutu-sekutunya mereka selama ini relatif memiliki concern terhadap uh, kemerdekaan Palestina dan perdamaian antara Israel Palestina. Tapi ada 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 batu batu sandungan. Artinya oh, iya. yang kita harapkan kan solidaritas antar iya, betul. semua negara-negara kawasan. dengan satu isu ini yang ya. menyatukan kita semua. Ya, gitu, kan? Artinya kalau selama Saudi masih menjadi ganjalan maka akan sulit tercapainya perdamaian di Israel dan Palestina. Seberapa besar pun uh -huh. Iran akan melakukan upaya-upaya untuk okay. menjadikan perdamaian terjadi di Palestina dan Israel. Apalagi Iran juga memiliki beban lain, misalnya uh -huh. mereka bukan negara Arab. Mereka yeah berasal dari ras Arya, Betul. artinya eh, logika Arabisme tidak bisa dimainkan oleh Iran. Dan yang kedua, Iran secara keislaman juga memiliki konflik setarian yeah. dengan dengan Arab Saudi. Artinya hmm. ini juga akan menjadi ganjalan-ganjalan, akan menjadi isu-isu yang okay. akan dimainkan oleh Amerika dan Israel untuk mengobrak-abrik persatuan di negara-negara Timur okay. Tengah. Kita akan bicara mengenai kita masih bicara soal langkah konkret Mungkin hmm. nggak negara-negara Oki okay yang kemudian akan nanti bersidang pada 13 Desember besok akan maju memutuskan sesuatu yang sangat konkret yang sangat berdampak tapi tanpa Arab Saudi misalnya mungkin nggak? atau mungkin Arab Saudi akan Anda lihat akan mungkin swing bergeser ke keputusan-keputusan negara-negara seperti Turki, Indonesia yang ingin-ingin punya uh, sikap yang cukup keras gitu. Sulit untuk berharap Arab Saudi melakukan perubahan kebijakannya karena kita melihat sejarah persekongkolan, persekutuan antara Saudi dan dan Amerika. Uh, mengandaikan sebuah perundingan dicat, dicapai kata sepakat di Liga Arab maupun OKI tanpa Arab Saudi juga juga berat posisinya. Uh, karena itu menurut saya Posisinya akan sangat terkunci jika Saudi tidak memiliki kesadaran untuk bersolider okay. bagi uh, kepentingan Lagi -lagi Palestina. Lagi-lagi ini cuma masalah solidaritas saja ya. ya, jadi keinginan goodwill ya? Pada, dari pada Saudi. intinya adalah solidaritas, jika mereka mau, mereka bisa. Oke. Okay. Tapi masalahnya selama ini negara-negara Arab tidak pernah mau memberikan okay. solidaritas yang konkret okay. kepada kepentingan Jika Palestina. prediksi Anda Arab Saudi sebagai negara sentral di Timur Tengah yang punya peran juga punya resources besar sekali untuk menentukan arah uh, ke depan, berarti Anda agak pesimis. KTT OKI luar biasa yang akan diselenggarakan uh, 13 Desember besok tidak akan mewujudkan atau menelurkan sebuah Keputusan kebijakan yang betul-betul punya uh, gaung besar dan punya dampak yang besar untuk bisa menghantam uh, keputusan kontroversial Presiden Trump ini? Uh, saya masih melihat uh, kebijakan Donald Trump ini adalah sebagai manuver politik. Okay. Oleh karena itu, uh, rapat di OKI maupun Liga Arab saya masih optimis untuk bisa memukul mundur kebijakan ini artinya bisa membatalkan kebijakan ini okay. karena bukan bukan karena solidaritas negara-negara Arab tapi karena kepentingan kepentingan politik Amerika artinya kebijakan untuk memindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv Tel ke Yerusalem itu sangat tidak strategis. Bahkan dulu di, di, di Yerusalem itu sudah ada 16 yeah. negara yang membuka kedutaan. Bukan karena mengakui Yerusalem sebagai ibu kota, tapi mereka membuka kedutaan di sana. Mm -mm. Tapi kemudian 13 negara yang berasal rata-rata dari Amerika, Amerika Latin plus Belanda satu. Mm -mm. Maka mereka keluar hanya karena kemudian negara-negara... Arab ini marah karena Israel kemudian menentukan hukum dasar Yerusalem yang menegaskan bahwa Yerusalem adalah milik kami, yeah. ibu kota kami dan tidak akan dibagi kepada siapa-siapa. Artinya menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tidak Itu sangat tidak strategis. Menurut Anda apa asbabun nuzulnya atau nawaitunya itunya Donald Trump kemudian memutuskan ini? Apakah ini untuk hanya untuk politik sektoral dalam negeri di saat uh, popularitas Presiden Trump saat ini terus merosot hmm. sampai 30%? Ini langkah untuk hanya untuk saya itu saya melihatnya ini sebuah manuver politik bukan hanya sektoral tapi elektoral saya rasa elektoral. karena 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 jatuhnya suara trump dan trump sangat berkepentingan okay. untuk mendapatkan suara orang-orang Yahudi lobby lobby Yahudi sangat kuat di Amerika okay. dan posisi lobi Yahudi lebih kuat di partai Demokrat partai yang bukan partainya trump artinya ada 65 persen... makanya kubu oposisi nggak ada yang menentang <laughs> iya, nggak iya, iya. 65 persen dana iya, iya. Partai Demokrat itu okay. dari lobby Yahudi. Di, okay. di, di, di Republik hanya 35%. Oke, okay, yang terakhir uh, Bang Gusen untuk menutup dialog kita. Ini kalau kita bicara uh, kondisi realitas memang membuat kita yang tadi punya harapan besar akan ada sesuatu yang uh, uh, progresif yang bisa dicapai, kayaknya harus agak ditahan dulu. Tapi paling hmm. tidak, dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, apa yang paling bisa dilakukan oleh negara-negara... Muslim misalnya dalam KTT OKI besok yang paling bisa dilakukan untuk bisa membuat sebuah keputusan kebijakan yang progresif dan juga punya dampak sehingga punya 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 dampak yang langsung terasa. Kita. Melihat beratnya posisi Saudi untuk diajak bersolidaritas bagi Palestina, maka langkah-langkah yang bisa ditempuh setidaknya ada tiga menurut saya. Pertama, langkah diplomasi beberapa negara Arab yang solider terhadap Palestina untuk menguatkan daya tawar politik Palestina di kancah perundingan misalnya di PBB hmm. itu kemudian dibuat di, di, di pernyataan itu di tingkat Liga Arab atau Oki. Jadi sehingga daya tawar politik di meja perundingan PBB dari Palestina itu sangat sangat kuat. Diharapkan beberapa negara Arab kemudian melakukan itu. Kemudian yang yang kedua pendekatan yang harus digunakan adalah pendekatan hukum. Posisi Palestina relatif kuat di PBB sehingga kemudian yang harus dilakukan adalah pendekatan hukum ditarik ke meja hijau hukum internasional untuk kemudian menyelesaikan masalah ini artinya melakukan gugatan Palestina okay. terhadap manuver-manuver yang dilakukan oleh Israel okay. dengan Amerika kemudian eh, yang terakhir yang 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 harus dilakukan adalah solidaritas ekonomi. Artinya Boikot. ini yang paling mudah dan sangat mungkin adalah melakukan yeah. pemboikotan terhadap produk-produk Israel mm -hmm. atau terhadap, terhadap uh, kekuatan ekonomi Israel karena kalau kita tahu kekuatan ekonomi Israel di Arab itu sangat-sangat besar. Gara -gara, Bahkan kalau kita uh. keluar dari Kaabah kita akan melihat bisnis Israel itu uh. mengelilingi. Yeah. Yeah. baitullah. Jangan-jangan gitu. kita harus matikan handphone kita selama berbulan-bulan ke depan kalau kita misalnya nah. harus bisa mengembargo juga uh, bisnis juga. Iya, ter tentunya boikotnya harus boikot ya. cerdas. Artinya bukan bukan boikot yeah, yang yeah, kemudian yeah. menyengsarakan okay. kita, artinya boikot cerdas. Baik. Artinya boikotnya bukan di tingkat publik, di ya. tingkat negara, melakukan solidaritas ekonomi yang punya, untuk yang punya, menekan ya, kepentingan. Dan, dan itu benar-benar punya dampak, ya yang benar itu bisa diputuskan di KTT Oki besok, karena masyarakat sebenarnya, dunia internasional menanti, bahwa tidak hanya aksi atau mungkin uh, statement saling mengutuk, saling mengecang, tapi juga kita butuh langkah konkret yang langkah bisa dilakukan secara diplomasi kekuatan negara untuk bisa uh, menentang keputusan ini. Terima ya. kasih sekali lagi Bang uh, Hussein atas uh, perbincangannya malam hari ya, ini. Terima kasih.